menjadi sosok jagoan yang tak takut melawan siapapun maupun apapun rupanya tak hanya mampu dilakukan oleh manusia. Karena ternyata beberapa hewan khususnya mamalia yang kesehariannya sangat dekat dengan kehidupan manusia ini juga dapat menirukan atau menunjukkan gaya ala seorang jagoan. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 video hewan jagoan. Diawali dengan video berjudul Kung Fu Bear. Dalam video berdurasi 3 menit 21 detik yang diambil di kebun binatang di Jepang ini, terekam aksi seekor beruang madu berbulu hitam yang tengah asyik bermain dengan sebatang kayu. Beruang yang terlihat tengah bersantai sendirian itu memutar-mutar kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, dan kemudian kayu tersebut disangkutkan ke lehernya sehingga aksinya terlihat seperti ahli kungfu yang tengah berlatih dengan tongkat toya. Dia terus memainkan stik kayunya tanpa memperdulikan para pengunjung yang menyaksikan dan memuji tersebut. Hingga akhirnya aksinya terhenti ketika beruang lucu ini mencoba untuk memutar kayu tersebut dengan kakinya, namun ternyata kayu tersebut justru membelit antar tangan, leher, dan kakinya. Dan video kelucuan beruang jagoan yang diunggah sejak Mei 2010 ini telah berhasil menarik perhatian sebanyak lebih dari 3,6 juta pengunjung situs YouTube. Selanjutnya adalah video kucing jagoan yang berjudul Karate Kitten in Action. Dalam video berdurasi 22 detik ini, terekam kelucuan aksi jagoan dua ekor kucing berbulu putih dan berbulu abu-abu belang yang tengah berkelahi. Dalam gerakan lambat, terlihat seakan kucing abu-abu belang itu tengah mengeluarkan lompatan tendangan mautnya, disusul dengan lompatan tendangan balasan dari si putih. Dan video yang diunggah sejak Juli 2009 lalu ini pun sukses menarik perhatian penonton hingga 347 ribu pengunjung situs YouTube. Seperti judul film kartun anak yang mengangkat kisah seekor panda yang pandai ilmu bela diri kungfu, ternyata hal tersebut juga diikuti oleh seekor panda jantan yang berada di sebuah kebun binatang di Chiang Mai, Thailand. Dalam video berdurasi 1 menit 52 detik ini, terekam kelucuan seekor panda yang seperti tengah berlatih dengan media tangga gantung yang ada di kandangnya. Sang panda itu bergelantungan di tangga dengan gerakan akrobatik, dan kemudian ia mencoba untuk memutari satu anak tangga dengan menggulung tubuhnya ke dalam anak tangga tersebut. Namun, karena tubuh dan perutnya sangat besar, ia pun terjerembab jatuh. Uniknya, si panda lucu itu malah pergi mencuci badannya, soalnya ia mengerti bila ia terjatuh ke tanah, maka tubuhnya akan kotor. Dan video aksi lucu panda yang diunggah pada bulan Oktober 2009 ini pun telah dikunjungi oleh sekitar 5.865 orang lebih di situs YouTube. Sejak sebelum tahun 70-an, hewan kanguru sudah dikenal dalam kegiatan olahraga boxing dengan melawan manusia di arena pertandingan. Seperti yang terjadi dalam video yang berjudul Boxing Kanguru ini, di mana terekam gambar seekor kanguru yang lengkap dengan celana boxing dan sarung tinjunya tengah sibuk menjatuhkan lawannya yang tak lain adalah seorang pria bertubuh tambun. Namun meski demikian, usaha kanguru petarung itu rupanya tak sia-sia. Dengan tendangan kerasnya yang berhasil memenangkan pertandingan dan mengalahkan lawannya dengan menceburkannya ke kolam di pinggir arena. Dan aksi jagoan hewan asli Australia ini telah dilihat oleh sekitar 25 ribu pengunjung situs YouTube sejak diunggah pada Oktober 2009 lalu. Video hewan jagoan selanjutnya adalah Monkey Karate. Video berdurasi 1 menit 41 detik ini menggambarkan tentang seekor monyet cerdas di Jepang yang dapat berlatih karate. Monyet yang juga pandai bermain musik dan menjadi pelayan di toko majikannya ini dapat melakukan gerakan push up dan sit up dengan kaki menggantung hingga mematahkan papan dengan sekali pukulan. Bahkan monyet lucu ini memiliki seragam karate dan sarung pelindungnya layaknya sang karateka profesional. Rupanya, monyet yang jago karate ini telah dilatih oleh sang majikan sejak usianya masih kanak-kanak. Dan aksi jagoan monyet karateka ini pun sukses menyedot perhatian hingga lebih dari 12 ribu pengunjung situs YouTube. Meski kejang merupakan
merupakan hewan pemakan tumbuhan, namun ternyata kijang-kijang jantan ini memiliki nyali besar dan kemampuan berkelahi yang cukup baik. Contohnya, kedua kijang yang tengah berkelahi di rerumputan di Big Pine Key, Florida, Amerika Serikat ini. Kijang-kijang tersebut terlihat saling pukul dengan menggunakan kedua kaki depan sebagai tinjunya dan kedua kaki belakang untuk berdiri. Sehingga pertarungan kedua kijang ini pun terlihat seperti sebuah pertandingan tinju profesional. Dan video berjudul Box Fighting yang diunggah sejak Maret 2008 selama 1 menit 4 detik ini pun telah menarik perhatian sebanyak lebih dari 4.600 pengunjung YouTube. Dan video hewan jagoan yang terakhir adalah video berjudul Kickboxing Orang Utans. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 43 detik ini, terlihat dua ekor orang utan yang dilengkapi dengan sarung tinju yang siap bertarung di atas ring. Bahkan dalam pertarungan kickboxing orang utan itu juga ada seekor orang utan betina yang menjadi gadis papan pemegang ronde. Ketika bel berbunyi, pertandingan boxing pun dimulai, hingga akhirnya salah satu dari orang utan itu terjatuh. Dan orang utan yang memenangkan pertarungan itu pun langsung saja memanjat tali ring arena untuk menunjukkan bahwa dirinya telah memenangkan pertarungan tersebut. Video yang berlokasi syuting di Thane Park, Bangkok, Thailand dan diunggah pada awal Juni 2011 ini telah dilihat oleh lebih dari 3.800 pengunjung YouTube. Pemirsa, itulah ketujuh video hewan jagoan versi On The Spot.